wong kene, Mas. Jenengan asli mriki nggih? Asli mriki asli. Nggih. Iki ku omahe wong sugih, Mas. Terkaya. Terkaya di kampung iki. Gampang ngombe, gampang siram ngoten niku. Terus berkumpak yae niku napa? Masakaken masyarakat mriki, dados Pak Yai mriki mbangunaken sumur niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di Sukorame LM. Saya berada di Dusun Jasem, Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Ada sedikit cerita di desa ini yang belum banyak tahu. Sekarang kita akan menelusuri cerita dan pendidikan yang berada di Desa Genengan Jasem. Saya berada di Dusun Jasem. Ini di Desa Jasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Kampung ini punya sedikit cerita. Nah, di sini ada sebuah tempat ya, pas di depan saya ini. Tempat ini sebenarnya dulu rumahnya orang yang paling kaya, bisa dikatakan orang terkaya di desa ini. Kemudian juga kita nggak tahu, tapi karena hal apa juga, kisahnya seperti apa, kita ikuti penelusuran saya. Di tempat ini dulu memang rumah yang sangat besar, dengan rumah kayu waktu itu, tahun 80-an, rumah kayu limas, rumah yang sangat besar dan orang yang terkaya di sini. Mas Jomon ya. Nggih. Mas Jomon sih. Nggih. Biyen iki Mas ya, cilikanku bini kan arek wong kene, Mas. Jenengan asli mriki nggih? Asli mriki asli. Nggih. Biyen iki ku omahe wong sugih, Mas. Terkaya. Terkaya di kampung ini. Tinggi, dengan petinggi terkaya. Ini dusun mana, Mas? Jasem. Jasem. Kecamatan Desa Bisa dengan Jasem. Bisa nggih Jasem. Kecamatan Kabuh. Kabuh. Jombang. Tapi tidak diketahui asal usulnya, ternyata rumah itu dijual sedikit demi sedikit. Dan pada waktu itu masyarakat di Desa Jasem ini kekurangan air. Jadi sulit air di sini tuh dulu. Pas sulit air ternyata ada seorang kiai yang berinisiatif ingin menolong rakyatnya. Ya, beliau itu membuat sebuah sumur yang berada di gubuk ini. Nah, sekarang ini menjadi ini dulu bekas rumahnya orang yang terkaya di sini, sekarang dibuat sumur. Berarti sebenarnya ini enggak bisa sak tuh, enggak bisa. Sakit, masyarakat setempat itu dulu ya mengambil airnya itu dari sini. Karena kesulitan air, mereka mengambil air dari sumur ini. Ini namanya sumur gemolong, Mas ya. Iya, gemolong, Mas. Di sumur gemolong. Ini enggak boleh masuk sayangnya, hanya petugas yang boleh masuk. Ini airnya tidak pernah sat ini. Terus mengalir dan dipercaya ada keberkahan dari air ini. Ini dalam apa sih, Pak? Ini kita, Bos. Situ kawan
gitu ya. Dulu orang-orang kampung itu mengambil airnya itu dari sana. Itu ada sungai, sungai kecil. Sungai kecilnya itu ada sumur, tapi kalau musim kemarau itu udah nggak ada airnya. Nah, makanya beliau ada seorang kiai yang ingin menolong masyarakat sini dengan membuatkan sumur di situ. Sehingga di sini airnya tidak pernah habis. Ini tempatnya di agak di kedalamnya dari perkampungan. Ini tadi dusunnya Jasem Mas nggih? Jasem Mas. Desanya apa? Desa Genengan Jasem. Desanya Genengan Jasem. Oke, itu sedikit review saya di sumber sumur Gemolong di Kecamatan Kabuh. Tapi sayang saya nggak bisa masuk karena memang selain petugas tidak bisa masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.